Iya, pemirsa Bandung TV, di segmen selanjutnya kita akan berbicara atau berbincang-bincang mengenai sekolah penggerak yang mana tadi sudah di-mention di awal. Dan kita kehadiran narasumber di sini yaitu kepala sekolah dari SDN 061 Cijerah yaitu Bapak Januar Mas Liadi MPD. Selamat pagi, Wilujeng Enjing Bapak. Wilujeng Enjing, Akang, Teteh. Teteh sudah berkunjung ke Bandung TV ya, karena memang tema kunjungan dari SDN 061 Cijerah ini adalah mengembangkan potensi anak melalui literasi kearifan lokal. Ini kunjungan keberapa Pak untuk bisa tadi potensi kearifan lokalnya? Iya. Alhamdulillah ini kunjungan yang kedua. Sebelumnya kita ke Saung Angklung Ujo. Karena memang tema kita hari ini adalah tentang kearifan lokal seperti itu Teh. Kenapa memilih Bandung TV? Alhamdulillah ini luar biasa ide dari guru kami. Ada satu ide memang untuk meningkatkan kemampuan literasi ya. Tentunya di sini dalam hal mencintai bahasa daerah bahasa Sunda. Ada ide sepertinya lebih asik kita berkunjung ke stasiun TV. Nah, di sini kan kita punya Bandung TV nih. Stasiun kebanggaan orang Sunda. Itu dia. Mungkin di situ. Karena memang Bandung TV sampai sekarang masih memegang teguh kearifan lokal yang diimplementasikan dengan beberapa program menggunakan bahasa Sunda. Dan berikutnya kalau kita pengen mengorek lebih jauh berkaitan dengan SDN 061 Cijerah ini, katanya sih informasi yang baru saja kita dapat, yang hadir ini adalah mereka yang duduk di kelas 1 SD ya Pri? Betul. Kita boleh shoot sebentar nggak adik-adik yang ada di studio Bandung TV ini? Luar biasa menggunakan warna merah, semangat menggelora walaupun boleh pakai masker. Wah, satu ya, jadi ingat kemarin saya begitu. Kemarin ya, berasa baru setahun dua tahun ya. Prokesnya dijaga ketat ya, luar biasa. Walaupun berkunjung ke Bandung TV, biasanya kan kalau orang tua mungkin sudah terbiasa dengan masker, tapi ternyata anak sekolah sekarang walaupun baru memulai kegiatan offline, mereka sadar dengan prokes ya Pak. Betul. Nah, untuk kegiatan hari ini menjelang libur nanti di tanggal 1 Januari 2022, apa yang diisi di sekolah Pak kegiatannya? Baik, karena memang kita sekolah SDN 061 Cijerah ini sudah ditunjuk oleh kementerian sebagai sekolah penggerak. Nah, salah satu kegiatan yang memang menjadi ciri khas dari sekolah penggerak ini adalah kita melaksanakan sebuah proyek, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, alhamdulillah anak-anak di masa libur ini, karena memang sebagian besar tidak mudik, tidak berlibur, nah kami gunakan, kami manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan proyek ini. Nah, salah satu diantaranya adalah kunjungan ke Bandung TV ini, seperti itu. Dari kementerian menunjuk SDN 061 Cijerah ini sebagai sekolah penggerak. Sebelumnya mungkin pemirsa masih sedikit tidak familiar dengan istilah sekolah penggerak ini. Seperti apa sebenarnya Pak? Mungkin ini begini sejarahnya, jadi kementerian menurunkan beberapa konsep Merdeka Belajar, dan satu di antara turunannya adalah sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini sebagai salah satu upaya kementerian atau pihak pemerintah untuk meningkatkan, memfokuskan kualitas hasil belajar peserta didik, itu berbasis literasi, numerasi, dan karakter seperti itu. Nah, kemudian untuk menerapkan literasi, numerasi, dan karakter ini bisa dilalui melalui dua jalur. Pertama, intrakurikuler. Yang kedua, ekstrakurikuler. Nah, kalau intra itu di dalam KBM seperti biasa, dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, kalau ekstra ini, jadi kita mempunyai proyek semacam tugas yang diberikan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tagihan-tagihan dari ibu gurunya seperti itu. Nah, tapi di sini ada temanya juga seperti itu. Nah, satu di antaranya yang kami ambil adalah temanya kearifan lokal seperti itu. Dan menjadi sasarannya adalah siswa-siswi yang duduk di bangku kelas 1 ya, sebagai bentuk pengenalan awal gitu ya. 1 dan 4. Satu dan empat, ya. Satu dan empat yang hadir hari ini adalah kelas 1 ya. Ini lagi apa ya, usia di mana mereka sedang mencari dan ingin tahu lebih tinggi. Sebelumnya ada guru penggerak ya Pak. Ada sekolah penggerak. Yang paling penting adalah pemerintah ingin memfokuskan pada kualitas SDM-nya terlebih dahulu untuk tadi merubah mindset masyarakat bahwa ternyata anak-anak bukan hanya nilainya saja loh yang diprioritaskan, tapi tadi karakter. Sekarang kita lagi degradasi karakter. Seperti apa sih untuk bisa tadi memulihkan karakter yang ideal, karakter yang unggul, mulai dari
kelas 1 ya Pak, ya, kemudian disusul dengan kelas 4. Ini kan rentangnya ada di kelas 2 dan kelas 3-nya dilewat, kemudian kelas 4, 5 dan 6-nya mungkin sudah terbentuk dari kelas 4. Iya, ya. Nah, itu seperti apa, Pak? Jadi begini, mungkin perlu diketahui juga bahwa kebijakan sekolah penggerak ini memang hampir setahun dilaksanakan oleh kementerian. Arah kebijakannya itu adalah yang paling utama adalah adanya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum dulu ya. Nah, jadi kita diberikan kesempatan oleh kementerian untuk menerima kurikulum baru gitu. Jadi semacam pilot project lah seperti itu. Nah, penerapannya itu belum ke seluruh jenjang, tapi hanya di kelas 1 dan 4. 1 dan 4, 1 dan 4 saja seperti itu. Oke, okay. Kurikulum yang memang diterapkan adalah kurikulum terbaru ya Pak ya. Jadi, dari Kota Bandung sendiri, ada berapa banyak sekolah yang masuk dalam kategori sekolah? Karena tidak semua katanya, ada proses seleksi juga. Iya, betul. Kalau di Bandung, tidak salah waktu kita mengikuti seleksi itu 150 lebih yang mengikuti seleksi, yang lolos 14 sekolah untuk di SD. Enggak setengahnya ya. SMP ada sekitar 7, TK juga ada, dan SLB juga ada. Seperti kategorinya itu. Kategorinya seperti apa sih ya Pak, sampai bisa lolos? Kita melalui 4 tahapan seleksi, mulai dari wawancara, kemudian tes. Bapaknya diwawancara? Betul. Langsung kepala sekolahnya kan. Tes substansi, kemudian tes psikologi ada, dan juga mungkin ada, saya masih ingat, tes apa namanya, simulasi mengajar juga. Teaching begitu ya? Ikhlas teaching, seperti itu. Walaupun waktu itu masih daring, Ki. Nah, kita mengajar tanpa anak-anak, seperti itu. Seperti itu. Dan luar biasa ya, ternyata dari 100-an lebih, 14 yang terpilih, salah satunya adalah SDN 061 Cijera. Luar biasa. Berarti ya. Berarti memang tuntutan dari sekolah penggerak ini, salah satunya adalah untuk menjadi sekolah penggerak harus memiliki SDM yang luar biasa unggul. Pasti. Termasuk kepala sekolah dan gurunya. Yeah. Sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan sama kepala sekolah ini. Kita sekolah kecil. Mungil, seluruhnya ada 22 PTK di sekolah kami, seperti itu. Kalau orang Sunda bilang, walaupun kecil ngegel katanya. Cocok katanya gitu ya. Iya, betul. Sudah buktinya nih. Untungnya apa Pak Yanti didapat sebagai sekolah penggerak? Tentunya kami mempunyai pengalaman yang paling berharga ya. Dengan adanya kurikulum baru ini, kita menjadi sekolah pertama untuk menganalisis, memahami, mencoba kurikulum-kurikulum yang memang banyak hal-hal kebaruannya gitu. Nah, satu di antaranya ini proyek ini. Karena sekolah lain mungkin belum melaksanakan proyek ini. Baru sekolah penggerak saja seperti itu. Karena mungkin siswa-siswa juga memerlukan atmosfer baru begitu ya Pak untuk belajar, bukan hanya di kelas saja, ketemu gurunya itu lagi, bapak lah, itu pacara lagi. Tapi punya suasana baru barangkali untuk memberikan warna. Iya, dan secara tidak langsung juga mungkin ketika anak-anak berkunjung ke satu tempat, imajinasi mereka bisa berkembang. Artinya, oh ada profesi, misalnya seperti sekarang nih ada profesi presenter di Saung Angklung Ujo, ada profesi misalnya pembawa acaranya, memandu dan menjelaskan bagaimana sejarah mengenai angklung dan lain sebagainya. Itu juga bisa membuka pikiran anak-anak untuk oh ternyata ada loh profesi seperti ini, tidak hanya dokter, guru, polisi, dan lain sebagainya. Iya kan? Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat ternyata sekolah penggerak ini ditangkap momennya oleh SDN 061 untuk lebih tadi meningkatkan kualitas dan juga kreativitas dari anak-anak sendiri. Kemudian tanggapan dari para orang tua, komite sekolah berkaitan dengan keberhasilan SDN 061 melalui kepemimpinan Bapak seperti apa? Alhamdulillah ya, 6 bulan kan kita baru menjalankan kurikulum baru ini dengan segala jenis tantangan dan hambatannya. Tapi insya Allah sampai hari ini kita mampu berkolaborasi dengan mereka, orang tua yang saya maksud, ataupun komite. Sampai saat ini testimoni mereka juga cukup menggembirakan, membanggakan. Nah, buktinya ini kan orang tua juga yang mendukung seperti ini. Tanpa ada mereka, sepertinya kita kurang bisa bergerak seperti itu. Jadi bersinergi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid juga ya. Iya. Oke. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan masih berbicara mengenai sekolah penggerak untuk Anda yang mungkin masih bingung ya, ini seperti apa dan apakah sekolah saya masuk ke sekolah penggerak nih untuk anak-anak saya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Tetap bersama kami di Halo Bandung pemirsa. Karos Bandung.
Ya, pemirsa masih bersama narasumber kami, Kepala Sekolah SDN 061 Cijerap, Pak Januar. Tadi sudah menyampaikan bahwa program yang diberikan saat ini adalah tujuannya yang paling utama adalah untuk memperkenalkan peserta didiknya yang kelas 1 dan kelas 4 melalui literasi kearifan lokal. Pak, alamatnya sendiri ini di mana sih Pak, kalau alamat lengkapnya SDN 061 ini? Jalan Raya Cijerah nomor 122. Oke, mungkin kalau misalnya Anda sering melalui jalur Cijerah ini dari ini apa ya? Dari apa? Ada MAN 1 ya, ada sekolah MAN itu enggak jauh dari situ pemirsa. Betul, jadi betul. Pas belokan ya, Pak ya? Iya. Pas belokan. Bandung Kulon. Bandung Kulon itu. Dan itu masih masuk kawasan Kota Bandung pemirsa ya, dan iya. Untuk Anda mungkin yang sering lewat di situ ya baru oh iya ini SDN 061 Cijerah iya. Yang kaya dengan prestasi. Dan luar biasanya lagi sekolah penggerak ini ternyata ingin mengedepankan kemampuan siswanya iya. Dalam hal holistik ya Pak ya, kognitif dan juga kreativitasnya. Yang paling penting tadi, selain mendorong para siswanya di kelas 1 dan juga kelas 4 memiliki kualitas yang lebih tinggi lagi, tapi juga tantangan sebagai kepala sekolah adalah untuk tadi meningkatkan SDM-SDM yang ada di sekolah tersebut. Walaupun mungil, tapi kalau guru-gurunya TOP BGT lewat semuanya sekolah. Program-programnya jitu. Program-programnya jitu lewat juga semuanya. Dan paling penting banyak banget nih pemirsa keuntungan yang diterima oleh sekolah penggerak termasuk dari SDN 061, termasuk juga fasilitas dari digitalisasi. Betul. Apa kemudian pengembangan kualitas guru juga dan yang paling penting ini katanya ada bantuan-bantuan yang betul. Menjadi diutamakan sebagai sekolah penggerak sudah diterima berapa banyak dan apa saja yang dilaksanakan? Karena memang kita banyak intervensi ya sekolah penggerak ini, satu diantaranya itu ada digitalisasi sekolah. Nah tentunya untuk menunjang hal tersebut pihak pemerintah sudah memberikan banyak bantuan. Yang kemarin kita terima itu bantuan perangkat digital berupa Chromebook, kemudian routernya juga modemnya juga seperti itu. Sudah sampai di sana ya Pak. Kemudian juga ada bantuan bos kinerja, ini khusus untuk sekolah penggerak. Seperti apa itu Pak? Untuk guru-gurunya atau untuk program? Untuk menunjang seluruh program sekolah penggerak saja. Fasilitasnya juga termasuk. Betul. Oke. Jadi sudah dimudahkan oleh pemerintah juga sudah diberikan bantuan sehingga program tidak hanya sekedar program tapi juga bisa dilaksanakan sesuai dengan acuan program tersebut ya Pak ya? Betul, betul. Ih, luar biasa nih. Nah untuk Anda yang mungkin sekolahnya masih bingung nih apakah masuk nggak nih sekolah saya ke dalam kategori sekolah penggerak, ini ciri utamanya apa sih Pak? Mungkin sekilas orang tua murid yang kebetulan menyaksikan tayangan kami dan memiliki putra-putri yang baru masuk sekolah, ciri khas sekolah penggerak seperti apa nih? Yang paling utama mungkin yang paling nampak itu kurikulumnya berbeda. Kemarin kita pernah diskusi dengan pihak kementerian dan LPMP juga, namanya itu sudah diberikan identitas. Kurikulum kami itu disebut kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ya. Ya. Tapi sampai saat ini kita memberlakukan untuk kelas 1 dan 4 saja seperti itu. Itu yang paling utama, ciri khas dari sekolah penggerak, kita menggunakan kurikulum yang baru seperti itu. Nah, yang kedua yang ini yang sedang kita laksanakan ini, kita ada semacam kegiatan ekstrakurikuler yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena Kang Teteh ya untuk saat ini memang seluruh pembelajaran ini yang diselenggarakan oleh sekolah itu arahnya kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. Ada 6 seperti itu. Yang satu Pak apa aja? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian anak-anak itu harus mampu mandiri, kreatif, gotong royong, itu dia gotong bernalar kritis dan yang terakhir berkebinekaan global. Bernalar kritis. Nah, anak-anaknya udah kritis, guru-gurunya gimana Pak? Kadang-kadang kita suka semewen gitu ya ngelihat siswa-siswanya terlalu kritis. Sudah disiapkan belum Pak untuk mental para gurunya sendiri? Pasti. Pasti. Iya, setuju dengan tadi program yang dicapai ini
acuannya kepada Pancasila, karena memang hal tersebut yang harus ditanamkan sejak dini ya. Betul. Berkeimanan, berketuhanan, kemudian juga menerima bahwa Indonesia ini bineka atau beragam gitu ya, yang seringkali menjadi masalah di kemudian hari ketika tidak dibekali sejak dini ya Pak ya. Betul. Luar biasa nih. Oke, dan kalau kita lihat ternyata tantangan yang kemarin Bapak Kepala Sekolah lalu ini juga luar biasa berat ya Pak ya. Tes-tesnya juga ada banyak, kemudian juga ada satu hal lagi nih, kematangan etika itu betul. Kemarin yang menilainya dari mana saja, pihak mana saja? Langsung dari pihak kementerian. Pusat ya, langsung dari pusat. Betul. Prosesnya berapa lama tuh Pak? Itu satu bulan. Sampai akhirnya keluarlah hasilnya dan diumumkanlah ke 14 sekolah tersebut ya. Untuk SD itu. Untuk SD. Terus berarti program untuk SMP dan SMA juga berbeda ya? Atau kurang lebih sama? Sama. Kurang lebih sama ya. Nah ini untuk SD mungkin menjadi jenjang yang paling awal untuk menerapkan itu, dan paling basic ya bisa dibilang ya. Basicnya itu di SD. Jadi ini tepat sekali ketika program ini diterapkan di sekolah dasar, apalagi untuk tingkat pertama ya. Mungkin ada beberapa di antaranya, kalau saya mau nanya nih Pak, udah lama nggak menyentuh ranah sekolah SD gitu ya. Masuk SD tuh sebelumnya TK dulu atau langsung masuk gitu Pak sekarang? Kalau secara formal kan SD. SD langsung SD? Iya. Berarti latar belakang yang sekarang ada di kelas 1 ini, ada yang memang sempat di TK, taman kanak-kanak, ada yang langsung SD juga ya Pak? Ada. Oke, seperti itu ya. Ternyata kalau dulu TK dulu katanya gitu ya. PAUD ya. PAUD ya. Jadi luar biasa ya effortnya. Kepala sekolah, guru-gurunya untuk masuk dalam kategori sekolah penggerak bukan hal yang mudah ternyata. Betul. Ya kayaknya proses. Nah, untuk jangka waktu tetap menjadi sekolah penggerak ada batasnya tidak Pak? Jadi begini, Kang Teteh, informasi saja mungkin ya. Jadi mulai tahun ini kementerian memang sudah menggulirkan program sekolah penggerak dan turunannya adalah perubahan kurikulum. Okay. Nah, kami sebagai sekolah yang pertama mencoba perubahan kurikulum ini, dan mungkin sepertinya ini akan terus seperti itu dan akan diikuti oleh sekolah-sekolah lain gitu. Okay. Informasi yang baru saya terima itu 2024 seluruh sekolah harus sudah menggunakan kurikulum baru ini yang prototipe sendiri. Betul. Dilakukan oleh SDN 061. Betul. Bedanya apa sih Pak dengan kurikulum sebelumnya? Terlihat sekali selain tadi ada kegiatan-kegiatan di luar ya. Jadi banyak hal-hal kebaruan dari kurikulum ini ya. Tentunya dari kontennya juga memang sangat berbeda. Kita dulu mengenal kompetensi dasar, sekarang tidak ada lagi. Namanya disebut capaian pembelajaran. Kemudian juga kita tidak mengenal lagi KKM, Kang. Kriteria ketuntasan minimal ini yang menjadi resah para orang tua ketika anak-anaknya tidak mencapai itu, dan di bawah KKM. Nah, sekarang tidak ada seperti itu. Karena kita bukan ke sana acuannya seperti itu. Dan mungkin yang paling utama adalah literasi numerasinya ini mungkin lebih kentara lagi seperti itu. Apa yang diinginkan oleh pemerintah sebenarnya dari literasi numerasi itu kepada anak-anak? Kemampuan anak-anak dalam literasi numerasi seperti itu, sehingga memang sampai saat ini orang tua itu bahkan sedikit para guru selalu berasosiasi ketika literasi itu diidentikan dengan bahasa Indonesia, numerasi juga matematika. Belah tidak seperti itu, tidak cuma dua mata pelajaran. Jadi, itu ya nanti kedepannya seluruh pola pembelajaran itu ruhnya ada literasi, numerasi, dan karakter itu selalu ada seperti itu. Tiga poin itu. Betul, ya, literasi, numerasi, dan karakter seperti itu. Jadi tantangannya luar biasa dari untuk sekolahnya juga. Betul sekali. Guru-gurunya juga. Betul. Apalagi kemarin peralihan dari COVID-19 di tahun 2 tahun kebelakang adalah kemampuan digital para gurunya. Nah, itu dia. Sekarang udah ada program baru lagi gitu. Jadi memang harus update dan upgrade pastinya ya. Punya kesulitan tersendiri nggak Pak sebagai kepala sekolah untuk bisa mengajak teman-teman guru untuk yuk kita update juga bareng? Sesuatu yang baru tentunya memang banyak tantangan ya Kak Teh. Ketika kita menerima dan melaksanakan kurikulum baru juga, ini hal yang paling utama dirasakan oleh seluruhnya adalah adaptasi seperti itu. Nah, ini mungkin perlu proses juga. Tapi alhamdulillah selama 6 bulan ini kita beradaptasi, memahami, karena memang kadang-kadang orang itu tidak mau melakukan karena belum paham dan belum tahu seperti itu. Nah, kami mencoba untuk memberikan pemahaman dulu,
bersinergi dengan seluruh entitas dan komunitas yang ada di Kota Bandung. Akhirnya rekan-rekan guru juga mau memberdayakan diri seperti itu. Mau nggak mau harus. Harus. Ya, harus seperti itu. Nggak mau karena ya kita ada di era yang sudah berbeda. Betul. Apalagi ini ditunjuk oleh pemerintah, bisa dibilang percontohan mungkin untuk sekolah yang lain ya. Iya, pilot project. Pilot project untuk sekolah lain, maka dari itu ya harus 10 langkah lebih cepat dari yang lain. 100 langkah lebih cepat. Generasinya terlalu besar ya, Pak, antara guru dengan siswanya. Gurunya masih ada yang generasi kolonial, sementara seperti kita udah gen Z, gen Y harus kita kejar terus. Betul. Bagaimana dengan sekolah di kelas 2, 3, dan 5, 6 nih, Pak? Karena memang kebijakan dari awal kita diberikan kesempatan untuk 1 dan 4 dulu. Hmm. Nah, mungkin tahun sekarang kita lanjut dengan kelas selanjutnya. Contoh, kan anak sekarang kelas 1 nih. Iya, betul. Nanti naik kelas 2. Hmm. Nah, kita pakai kurikulum baru. Sudah beradaptasi. Jadi nggak mungkin balik lagi ke kurikulum yang dulu. Kalau yang sudah nih kayak kelas 6, mengikuti kurikulum sebelumnya dulu atau langsung ikut yang sekarang? Yang sekarang. Ya, langsung yang sekarang ya. Jadi sedikit demi sedikit disusun. Betul. Ya, Pak ya. Jadi kurang lebih 3 tahun, Kang Teteh. 3 tahun kita selesai semuanya, anak-anak mengikuti kurikulum baru. 3 tahun. Ya. Jadi bukan lagi matematika angka 9 lagi ya, Pak ya, tapi harus ada tadi literasi, numerasi dan juga karakter. Memang harus dilihat oleh para orang tua karena anak ini diciptakan Tuhan berbeda-beda. Betul. Begitu ya, bukan hanya dari segi matematika bahasa Indonesianya saja, tapi tadi akhlaknya, karakternya. Dan bukan dituntut untuk dapat nilai bagus aja gitu ya. Tapi bisa menjadi manusia yang sesungguhnya di masyarakat. Betul. Dengan mengamalkan tadi semua pembelajaran yang ada di sekolah. Nanti kita bahas lagi ya. Betul. Kita akan jeda pariwara terlebih dahulu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo-Halo Bandung, Keraos Bandung. Nah. Masih membahas mengenai sekolah penggerak khususnya SDN 061 Cijerah yang tentunya mengutamakan kearifan lokal. Iya, dan tidak hanya itu juga mungkin sekilas mengenai bagaimana kegiatan belajar mengajar secara offline yang dilakukan di sekolah ya sampai dengan hari ini di mana digelar masih dalam kondisi pandemi, Pak. Iya. Seperti biasa masuk sekolah semua wajib prokes dulu ya, Pak. Betul, itu harus. Dan itu anak-anak sudah divaksin semua? Untuk kelas 6 sudah selesai. Sudah, Kelas 1 sampai 5 baru di akan diprogramkan. Di tahun 2022 katanya kan ya. Betul. Iya. Jadi ini gimana ada ini enggak ada kesulitan enggak menghandle murid-murid di era pandemi yang sudah mulai belajar offline yang terbiasa online sebelumnya. Ya. Memang pertama kita masuk juga ada sedikit perubahan nih dalam psikologi anak-anak gitu ya, yang biasanya daring kemudian luring gitu. Dan mungkin ditambah dengan regulasi tentang prokes itu ya. Ketika anak masuk sekolah juga memang nampaknya agak tegang juga seperti itu. Mereka pakai masker, dua lapis, pakai pesil gitu kan. Duduk di bangku juga pakai jarak juga kan. Kemudian tidak ada kontak fisik dengan anak-anak. Jadi memang agak sedikit ada yang berubah gitu. Ada yang berubah. Enggak cuma anak di peserta didik sih. Guru-gurunya juga sama ya, pakai masker pasti. Tuh. Jadi kurang cair KPM itu. Agak kaku ya. Kaku. Dan yang paling penting adalah planning selanjutnya ini Pak Kepala Sekolah berkaitan dengan sekolah penggerak setelah ini apa kegiatan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh sekolah? Baik, karena memang ini rangkaian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya. Nanti kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan guru, anak-anak, dan orang tua untuk menggelar sebuah karya dari rangkaian proyek ini, seperti itu. Alhamdulillah sudah dibentuk panitianya, dan mereka berasal dari orang tua sepenuhnya. Oh, gitu. Ternyata begitu besar support dari kolaborasi, betul, ya? Seperti itu. Oke, dan tinggal eksekusinya ya, Pak ya? Nah, seperti tanggal itu. Tanggal berapa kira-kira, Pak? Tanggal 8 Januari. 8 Januari akan ada gelaran karya ya? Dari proyek sekolah penggerak ini. Betul. Semoga sukses acaranya. Amin. Kemudian selalu ada perubahan di sekolah. Amin. SDN 061 Amin. Cijera menjadi lebih baik lagi. Dan kita tunggu nih kedatangan berikutnya dengan prestasi barunya. Siap, itu dia. Dan semoga goals yang sudah di apa namanya ditargetkan ini bisa tercapai. Kemudian juga peserta didiknya juga terus bisa mengupgrade pengetahuan, tidak hanya sekedar belajar di dalam kelas saja, tapi ketika berkunjung ke sebuah tempat ada ilmu baru yang mereka
mereka dapat. Dan nanti kita tunggu liputannya ketika acara gelar karya digelar ya. Siap, insya Allah. Sukses ya Pak ya, salam buat Amin. Guru-guru di sana semuanya. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami selama 1 jam kebelakang. Saksikan terus Alhal-Alhal Bandung setiap harinya hanya di Bandung TV. Saya Krisanti pamit. Saya Bagus Awo pamit. Alhal-Alhal Bandung. Karawas Bandung Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.